Oke okay guys, welcome back to my channel. Balik lagi bersama gue, Ray Brigan, oke? Jadi kali ini gue mau room tour ya, oke? Ya, sebelumnya room tour gue kan hancur banget, oke? Lu lihat aja nih, sebelumnya ya. Guys, di sini gue pakai ini mejanya meja sebenarnya meja kayu sih ya, cuman gue cat hitam gitu ya. Ini kayak ini soundcar gue pakai Behringer, aduh ngeblur. Nah, Behringer apa yuk? MC22 kalau nggak salah. Ini komputer gue pakai Core i3 31 berapa ya? 31100F kalau nggak salah ya. Pakai SanDisk ya, SSD ya, yang 250GB sama VGA nih, waduh ke belakang sih dia ya, VGA nya gua GTX 1550 Ti kalau nggak salah. Banyak yang nanya nih, Bang Ray katanya pakai gear apa nih guys, gear gua cuman pakai Gitarik nih, presetnya nih ini tuh, lu tinggal contek aja ya. Ini preset Fun, ada di Gitarik ini, Fun nih ya, aduh sorry ngeblur, preset Fun ya, ini udah di save sama gue ya, preset Fun pokoknya VAN, terus cuman digedein aja drive nya ya, jangan terlalu gede juga ya, jangan terlalu full gitu kan. Noise gate nya segini, noise gate nya setengah ya, aduh sorry oke. Nah inilah, ini silver gua dan ini Geekbeak. Nah ini temboknya sebenarnya wallpaper guys, wallpaper yang berapa ya, yang 35.000 gitu ya, yang 10 meter, oke. Okay. Ini gitar MHK dari Doni nih. MHK, oke. Okay. Dan ini gitar pot dari Bang Jun. Bang Jun ID Karo-Karo ya. Ini Fender temen gua, di gua pinjem. Ini gitar Ibanez gua, guys. Ibanez gua yang dulu ya. Yang apa sih namanya? Yang dulu yang ijo itu, guys. Gua cat gitu kan. Oke, okay. Nah gitu, ini gitar dari Bang Jun juga ya, yang hijau. Ini ada topi dari Bang Kang Haji Rocker guys. Oke, okay. Ini tempat tidur gue di sini guys. Cuman pakai karpet doang guys ya. Aduh, itu siapa lagi yang tidur nih guys? Ini enak banget ya guys ya, tidur aja tuh kerjaannya. Ini tempat tidur gue di sini ya. Oke. Okay. Terus apa lagi ya? Ya speaker. Speaker gue nggak pakai speaker monitor ya. Cuman pakai speaker komputer yang harga 120 kalau nggak salah ya. Cuman gue kan kalau mixing itu ya nggak dari speaker, gue tuh pakai headphone. Dan headphone gue juga, ntar lu. Dan headphone gue juga headphone biasa guys, bukan headphone flat buat recording ya, biasa, oke? Okay? Oke, okay. Kita harus memaksimalkan aja yang ada gitu. Karena gak tahu ya, gue kurang suka kalau pakai speaker plate, headphone plate gitu ya. Makanya gue pakai yang biasa aja, biar lebih ngebass gitu supaya enak. Ini Geekbeak punya Doni juga, disimpan di rumah gue. Apa Dr. Cash ya? Ini lumayan juga nih guys, enak. Oke. Okay. Terus nah ini ada Harkes dari Bang Jun juga nih, Harkes. Oke guys, di sini gue pakai lampu ini ya, apa sih, lighting Rakuda 200 watt nih ya. Ini punya temen gue bayarin ya, lumayan lah gitu, bagus lah buat penerangan guys ya. Oke, okay. Ini Rakuda temennya Rakebo. Oke guys, dan kamera yang gue pakai itu adalah Canon ya, mirrorless, Canon mirrorless itu, ini yang gue shoot ini pakai Canon mirrorless M100 ya. Nah ini dusnya nih. Nah, Canon mirrorless M100, terus gue pakai lensa apa sih namanya, lensa Meike yang harga 800.000, lensa fix ya, fix. Soalnya kalau lensa bawaan itu kurang tajam layarnya, gambarnya, makanya gue beli lensa kayak lensa fix aja.
Jadi apa sih namanya? Murah gitu ya. Murah yang penting rapi gitu kan guys ya. Nggak perlu mewah, cuman kita rapi bersih gitu guys ya. Maksimalkan aja yang ada. Gua nggak sekaya yang lu kira guys. Gua gembel malahan guys, miskin. Cuman gua kan nyicil aja gitu kan, dari bertahap aja gitu kan. Semuanya tuh butuh proses guys. Ya, lu jangan langsung instan aja gitu kan. Harus berusaha terus gitu kan. Kita harus introspeksi diri. Jangan sampai pernah puas lah malu yang sama yang lu punya gitu kan guys ya. Oke, itulah review dari gue ya. Semoga menginspirasi buat kalian. Kita apa sih harus memaksimalkan aja yang ada, oke?